Pagi itu, Bang Bet, sapaan akrab dari Julius Kalebo, tengah bersiap menuju hutan adat Sungai Utik. Sungai Utik merupakan dusun yang berada di Desa Batu Lintang, Kecamatan Embalo Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang memberikan nafas dan kehidupan bagi suku Dayak Iban. Sementara Bang Bet adalah satu dari sedikit pewaris negeri agraris di Sungai Utik yang bertekad mengelola hutan secara berkelanjutan, adat istiadat dan budaya para leluhurnya. Ia mempersiapkan perlengkapannya seperti tas cupai dan mandau atau parang khas suku Dayak sebelum menembus hutan. Termasuk ritual tabur beras atau berau dalam bahasa Iban yang tidak boleh terlewatkan sekalipun. Dalam menjalankan ritual, warga pantang untuk menoleh ke belakang lantaran dapat memancing bala atau malapetaka selama berada di hutan. Bang Bet harus berangkat pagi hari untuk melakukan ritual ini agar tidak mendengar kicau burung ketopong yang dianggap membawa kabar buruk. Pengetahuan membaca situasi dari tanda-tanda alam masih begitu kental di komunitas Dayak Iban Sungai Utik. Inilah alasan utama mereka begitu kuat mempertahankan kelestarian lingkungannya. Setelah ritual tabul beras selesai, saya pun menghampiri Bang Bet yang hendak berangkat menuju hutan adat. Seraya mengetahui cara warga Dayak Iban menjaga keberlangsungan ekosistem pohon dan tumbuhan di hutan yang telah meraih penghargaan Kalpataru kategori penyelamatan lingkungan hingga Equator Prize dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNDP di 2019. Setibanya di hutan adat, perjalanan pun ditempuh dengan berjalan kaki demi memantau kondisi pepohonan secara menyeluruh. Ya, pemirsa, saat ini kami akan menuju ke kawasan hutan Sungai Utik, di mana tadi perjalanan dari rumah Bintang menuju Sungai Utik kurang lebih 1 km. Sebelum berangkat, tadi kami melakukan ritual tabur beras dengan artian untuk menjaga dan melindungi selama kita berada di hutan untuk melakukan berbagai kegiatan dalam upaya pelestarian di hutan Sungai Utik ini. Di hutan adat yang memiliki luas 9.480 hektar ini, Bang Bet mengajak saya memantau kondisi pepohonan sambil berburu hasil hutan yang bisa dijadikan obat dan makanan. Meski selama perjalanan banyak ditemukan pohon-pohon besar berusia tua, namun bukan berarti pohon tersebut dapat ditebang. Biarkan dia berbuah untuk menghasilkan generasi yang baru. Dan ini tetap kita jaga supaya tetap lestari. Ya, pandangan saya untuk hutan adat ini sangat berarti dan mungkin kalau diukur dengan tolak ukur sulit untuk mengatakan seperti apa yang harus kita buat, karena hutan adat ini memberikan apa yang kita inginkan. Dan ketika kita ingin merencanakan sesuatu untuk dia, mungkin dia bisa menghasilkan yang mengecewakan. Misalnya hari ini saya mau ke hutan adat mencari
kayu yang bagus. Tetapi kalau hutannya tidak menginginkan, memberikan kepada saya nggak akan ketemu. Jadi hutan ini tidak bisa direncanakan apa yang kita inginkan di dalamnya. Ya, saat ini mereka sangat senang dengan hutan yang ada. Jadi ketika mereka masuk ke hutan, bisa melihat, wah, kayu kita masih besar. Jadi ini jangan ditebang, biarkan aja mereka hidup untuk menjadikan, menumbuhkan, membuat generasi kayu yang baru. Jadi dari yang tua, misalnya dia kayak manusia, kayu itu bisa mati, dan kalau dia udah mati, pasti dia akan meninggalkan anaknya lagi. Selain Bang Bet, praktik tradisional masyarakat suku Dayak Iban dalam menjaga dan merawat kelestarian hutan hijau itu pun membudaya hingga generasi masa kini. Anak-anak muda memegang tampuk pengelolaan hutan adat di desanya. Kreativitas dan dukungan transfer pengetahuan lokal dari generasi tua menjadi bekal generasi selanjutnya dalam menjaga hutan. Dengan cara itulah, masyarakat asli pedalaman di Dusun Sungai Utik mewarisi komitmen menjaga hutan sebagai sumber penghidupan mereka. Bandi, yang dikenal dengan sebutan Apai Janggut, yang merupakan tuai rumah panjai atau sebutan bagi pemimpin kepala keluarga yang menghuni rumah betang. Rumah tradisional panjang Dayak Iban, Sungai Utik, menjadi sesepuh adat yang menjunjung tinggi amanah leluhur dari areal yang telah dihuni komunitas Dayak Iban sejak 130 tahun lalu itu. Baginya, menjaga hutan sama dengan menjaga kehidupan, karena di dalamnya terdapat ladang atau sumber makanan, termasuk tanaman obat, sungai, kuburan, dan keramat leluhur yang harus dijaga. Ini dulu ladang suku Maloh. Ini sebesarnya kayunya. Ini diserah ke orang suku Maloh, ke orang Iban, kena orang Maloh nak mampu bertahankan lingkungan ini. Karena dulu mereka itu perang saudara. Itu serah dengan kami ini. Jadi kami di sini selama kami 100 tahun lebih udah di sini hampir kat 2 abad. Jadi kami orang suku Iban, Dayak Iban itu diserah orang suku Maloh itu sungai ini dari muara sampai ke arahnya. Ini sampai kami orang Iban ini pun diam di sini sampai itu memilih matilah kita ini, karena ini kan wilayah orang dikasih. Pria berusia 87 tahun ini bangga aksi nyata komunitasnya bermanfaat bagi dunia. Sebagai penjaga kawasan Sungai Utik yang selama puluhan tahun membela lingkungan dari penembangan liar, alih fungsi hutan, hingga memperjuangkan hak atas tanah tradisional, maka tidak heran bila penghargaan Gulbenkian Prize for Humanity ke-4 pada 2023 kemarin diberikan kepada dirinya atas jasanya dalam memulihkan ekosistem lokal yang berdampak pada keseimbangan ekologi dunia. Keberadaan hutan adat bagi masyarakat Dayak Iban, Sungai Utik, merupakan hal yang sangat penting. Guna menjaga keseimbangan dan manfaat berkelanjutan dari relasi antara manusia dengan alam, maka masyarakat Dayak Iban secara bermusyawarah membagi hutan adat menjadi 3 kawasan berdasarkan peruntukannya. Cuaca terik tak menghalangi tekad warga Sungai Utik untuk bertani di ladang. Masyarakat suku Dayak Iban justru melakukannya dengan senang hati lantaran ladang bagi orang Iban Sungai Utik sebagai simbol kehidupan.
bukan semata untuk pemenuhan pangan, lebih dari itu, ladang adalah manifestasi budaya leluhur. Ada rentetan tata cara yang wajib dilakukan sebelum proses membuka ladang dimulai hingga masa panen tiba. Bila proses memanen padi umumnya dilakukan dengan mengarit tanaman menggunakan celurit, orang Iban memotong helai demi helai tanaman padi menggunakan ketam sejenis pisau kecil. Semuanya termaktub dalam hukum-hukum adat. Setelah memanen padi, warga biasanya memisahkan bulir beras dengan proses nungko. Pada kegiatan ini, suku Dayak Iban menginjak batang tanaman padi tersebut sampai bulir padi terpisah dengan sendirinya. Pemirsa, salah satu kebiasaan masyarakat Dayak Iban yang dilakukan hingga sampai saat ini yaitu melakukan nungko, memisahkan bulir padi dari batang pohonnya untuk kemudian nanti dijemur, untuk selanjutnya digiling dan dikonsumsi oleh masyarakat. Inai, aku boleh coba? Boleh. Aktivitas pertanian dalam wilayah hutan adat merupakan zona ketiga. Masyarakat lokal biasa menyebutnya dengan kampung endor kerja atau kawasan hutan produksi yang dikelola secara adil dan berkelanjutan termasuk untuk kegiatan pertanian. Kampung Tarok atau dalam bahasa Indonesia disebut hutan simpan yang tidak boleh sama sekali dilakukan aktivitas penebangan pohon menjadi zona pertama. Dan untuk zona kedua, yakni Kampung Galau atau hutan tebang pilih yang menjadi wilayah pengolah kayu untuk keperluan bangunan. Pembagian zona tersebut diputuskan secara bermusyawarah sejak suku Dayak Iban untuk pertama kalinya bermukim di Sungai Utik. Sehingga masyarakat taat betul dalam menerapkan aturan adat tersebut, mulai dari pembatasan diameter yang ditebang, pembatasan jumlah pohon per kepala keluarga, hingga larangan penebangan pohon untuk dijual, termasuk hukuman bagi yang melanggar sesuai kesepakatan bersama. Kita juga ada di buku adat, ya. Kita ada sanksi adat, itu dia bisa disanksi itu satu alas menebang satu pohon, ya. Nah, dia didenda satu alas atau dua alas, nah, tergantung nanti ya keputusan musyawarah adatnya seperti apa. Tapi dia mesti disanksi dan kemudian orang tersebut memang tidak boleh lagi untuk menebang pohon lagi. Dan dia harus menanam. Kalau dia menebang satu pohon, dia wajib menanam paling tidak dua pohon. Apa kita selalu bermusyawarah agar tiap-tiap keluarga ini menanam pohon yang misalnya kayu ulin, nah kayu ya, penyau dan kemudian meranti dan sebagainya. Ini untuk persiapan di masa depan untuk anak-anak generasi di masa depan. Kalau dia punya sudah kita siapkan dari sekarang ya, misalnya pohon ini, itu dalam 40-30 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan, harapan kita pohon ini akan tidak ditebang. Nah, mengantisipasi keperluan, artinya kita sudah menyiapkan bagi mereka supaya tidak ada konflik, supaya tidak ada mindset mereka cenderung mengeksploitasi. Makanya kita tanam, kita himbau kepada warga, kita ini setiap musyawarah selalu kita menghimbau, mari kita menanam untuk anak cucu supaya wilayah adat ini tidak akan putus. Upaya menjaga hutan adat dengan kearifan lokal masyarakat Sungai Utik itu pun bab primadona dari Rimba Borneo. Kehidupan masyarakatnya yang guyub, yang hidup berdampingan dengan alam, terasa begitu nyata kala beraktivitas di rumah Panjai, rumah adat yang menjadi simbol persatuan Dayak Iban. Hunian sepanjang 216 meter itu memiliki 28 bilik menyatu dan 18 bilik terpisah, dengan 271 jiwa di dalamnya.
Rumah tradisional yang didirikan dengan seluruh material bangunan berasal dari hutan itu pun menjadi tempat berkumpulnya masyarakat termasuk saat melaksanakan ritual adat ngetas ulit. Dalam ritual ini, seekor ayam yang hendak disembelih dihantarkan dengan mengelilingi seluruh penghuni rumah betang. Selanjutnya, tetesan darah ayam ritual diusapkan kepada seluruh anggota keluarga. Setelah ritual selesai, barulah masyarakat bisa berkegiatan seperti sedia kala, termasuk mengasah kreativitas dengan menenun. Aktivitas yang umumnya dilakukan oleh kaum perempuan Dayak Iban ini telah melegenda sejak berabad-abad lamanya. Menenun tak sekedar berkreasi. Lebih dari itu, ada nilai spiritual dari setiap kudatan motif yang dirangkai. Mulai dari akar klait hingga motif mayas atau orang utan yang dibuat secara manual. Kelestarian hutan merupakan bagian terpenting untuk keberlangsungan tenun. Masyarakat memanfaatkan daun dan akar tumbuhan sebagai sumber pewarna alami. Proses menenun pun berlangsung lancar. Setelah para pengrajin melaksanakan ritual sirih pinang demi menghasilkan kain tenun yang berkualitas baik. Kegiatan lain seperti pembuatan kerajinan rotan hingga tikar daun bemban yang menjadi produk buah tangan unggulan dari Sungai Utik itu pun juga menjadi cara dari masyarakat suku Dayak Iban bertahan hidup tanpa merusak alam. Sebagai wujud pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, maka Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 9 masyarakat hukum adat dengan menjamin hak-hak komunal seperti tempat keramat dan kawasan komunal yang harus dilindungi, termasuk penetapan hutan adat yang berlandaskan pada hukum adat. Kita kemarin berkomitmen pengurus yang masuk ke dalam kepengurusan masyarakat hukum adat itu adalah para generasi muda. Ada 5 wilayah masyarakat adat hukum adat itu ya, itu semuanya anak muda semua. Dan kita berharap seperti itu. Yang tua-tua ya hanya sekedar untuk memberikan motivasi aja. Ini yang kita lakukan melalui dinas kita sekarang ini. Sehingga peran daripada pemuda masyarakat yang memang peduli itu ya cukup. Termasuk para pengurus di hutan desanya itu sendiri, semuanya anak muda sekarang. Ya, semuanya anak muda. Keterlibatan mereka yang kita minta. Ya. Sehingga mereka punya kemampuan dari segi pendidikan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat dan sebagainya. Dan melalui mereka kita berharap masyarakat paham. Dan kita minta mereka supaya melakukan penyuluhan setiap saat, hanya mengimbau hanya sebatas itu. Efektifnya upaya pelestarian hutan berbasis kearifan lokal masyarakat adat di Sungai Utik yang telah berlangsung lebih dari 1 abad ini bukan berarti terlepas dari berbagai tantangan dan ancaman. Pengakuan hutan adat Sungai Utik milik masyarakat suku Dayak Iban menjadi napas segar bagi masyarakat adat lainnya di Kalimantan Barat. Keputusan ini menjadi langkah maju pemerintah dalam mengatasi emisi gas rumah kaca, emisi global, dan keberlangsungan mata air di tengah peningkatan deforestasi global dengan hilangnya 4,12 juta hektar hutan primer di wilayah tropis pada tahun 2022 atau setara dengan luas negara Swiss.
Pengakuan hutan adat milik masyarakat Dayak Iban Sungai Utik pada 20 Mei 2020 itu pun menjadi salah satu bukti kehadiran pemerintah untuk melindungi hak masyarakat tradisional sekaligus menyejahterakannya dalam bingkai NKRI. Bahwa masyarakat hukum adat dan ruang hidupnya itu bisa ditetapkan, ya, ditetapkan oleh negara. Supaya paling tidak ada empat tujuan. Yang pertama, ya, dengan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional tadi, ruang hidupnya bisa terjamin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ekosistemnya. Karena wilayah adat itu ada hutan adatnya dan bukan hutan adatnya. Ada pemukimannya, ada sawahnya dalam suatu lingkup atau ekosistem yang selalu terjaga oleh masyarakat itu sendiri. Pelestarian hutan berbasis kearifan lokal tersebut menjadi potret kehidupan yang begitu melekat pada masyarakat suku Dayak Iban. Penetapan hutan adat pun dimaksudkan sebagai dukungan pembangunan hutan yang berkelanjutan. Yang paling penting itu juga untuk memastikan pengelolaan yang berbasis adat itu menjamin keberlangsungan untuk kelestarian hutan dan juga kelestarian budaya setempatnya. Dan yang terakhir sebetulnya itu menjadi instrumen, ya, untuk menyelesaikan konflik di tingkat tapak. Tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan tentunya bermuara pada ancaman meningkatnya laju deforestasi hutan secara umum di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan, hingga tahun 2022, laju deforestasi di Indonesia mencapai 8,4% atau sebesar 104 ribu hektar. Angka tersebut masih relatif tinggi, meskipun secara luasan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan laju deforestasi di tahun 2020 sebesar 113,5 ribu hektar. Artinya dengan akses pembukaan jalan, kemudian juga interaksi antara masyarakat adat dengan luar juga itu menjadi peluang ancaman, gitu ya. Karena yang tadinya pola di dalam pemanfaatan hasil hutan itu yang subsisten, kemudian menjadi tidak demikian, jadi ke komersil, gitu ya. Sehingga yang tadinya volumenya cukup untuk keluarga, sekarang harus dieksploitasi untuk unsur-unsur komersil tadi, lebih ke ekonomi. Disinilah muncul masalah itu seperti itu, gitu ya. Yang membedakan adalah dua hal. Pertama, bagaimana kekuatan internal mereka, hukum adat ditegakkan. Yang kedua tentu adalah ancaman eksternalnya, gitu ya. Sejauh mana misalkan dari sisi landscape management, RTRW, gitu ya, rencana tata ruang wilayah, bagaimana Pemda ataupun pemerintah pusat melihat posisi hutan adat dalam landscape management, gitu ya. Untuk menghadapi ancaman dan tantangan tersebut, negara hadir melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi, serta Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya, yang menjamin keberlangsungan pelestarian hutan berbasis masyarakat adat. Sejatinya, hutan adat adalah bapak bagi orang Iban, yang berarti menyediakan segalanya. Sedangkan tanah adalah ibu yang melahirkan tumbuhan dan pohon yang ada di sekitar. Dan air adalah darah bagi warga suku Dayak Iban yang mengalir untuk menunjang sistem metabolisme pada kehidupan. Sehingga, tidak mengherankan bila Dayak Iban memegang erat amanat menjaga warisan leluhur, yakni alam. Jika alam digunakan tanpa batasan, mereka percaya bencana pasti akan melanda, yang ditandai dengan peristiwa alam maupun penyakit yang diderita warga. Itu menandai identitas mereka. Dan bagaimana pembentukan identitas mereka, itulah yang mereka wariskan kepada anak cucu berikutnya. Di dalam apa? Di dalam konteksnya. Jadi kalau mereka memang masih hidup di situ dengan konteks hutan, dengan konteks rumah yang ada di situ, ya masih berbunyi. Dengan pengakuan dan perlindungan wilayah adat tersebut, maka masyarakat adat pun dapat mengelola dan menjaga alam sebagai ruang hidup bersama dengan mengoptimalkan potensi yang ada secara bijaksana. Karena melindungi wilayah adat berarti menyelamatkan kehidupan.